Hello guys, welcome back to my channel Alineo Gaming. Gue guys kembali lagi dengan segmen Alineo's Impression. Dan sekarang kita bakal review game yang baru banget rilis, yaitu Neko Golf. Jadi ini adalah anime golf guys. Jadi kita bakal main golf tapi bentuknya anime. Dan ini gamenya potret lagi guys ya. Kayaknya sekarang sering banget ya muncul game-game di Android yang potret guys ya. Dari kemarin gue nemuin beberapa game potret yang baru banget rilis ya. Kayaknya sih buat menargetkan orang-orang yang mainnya sambil kerja sih guys. Makanya dikira game potret biar gak nyusahin orang. Makanya namanya adalah, kalau nggak salah namanya Neko Golf. Jadi ini adalah anime style ya, Neko Golf, anime golf. Ini kayak anime style gitu guys ya. Kalian ini baru banget rilis banget juga hari baru kemarin hari Selasa guys. Dan gue bakal nyoba seperti apa sih gamenya. Apakah game ini seperti game golf yang sudah lama terbit di Android guys, yaitu Birdie Crush. Kalau kalian pernah main Birdie Crush, apakah game ini sama seperti Birdie Crush atau tidak guys? Kita berkata ya guys, oke? Sampai sebelum masuk ke gamenya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Alineo Gaming guys, oke? Langsung aja kita bakal, ini guys kita aja, kita ini. Agree. Oke, ini confirm it. Kita start playing. Oke, kita bisa pilih language-nya English, Japanese, Chinese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, sama Korea. Kita punya English aja ya. Oke, kita klik nama langsung guys. Kita klik Alineo. Adi pagi sih belum muncul ya servernya. Gue gak tau server buka kapan, tapi sekarang udah bisa main guys. Oke, ini game yang potret lagi ya. Aduh, ribet kok potret guys. Oke, download confirm. Kita harus download sekitar 219,81 MB. Oke, kita bakal download dulu guys. Nah nih, kita tunggu download tapi dikasih tag ini guys, dikasih cut skin gitu ya, gak apa sih. Dan dalam bahasa Jepang ya. Oke, mantep sih. Kalau dari grafik sih bagus ya, maksudnya ya anime, ya bener anime, karakternya karakter anime gitu. Oke, dan ya karakternya imut-imut ya, lucu-lucu ya. Oke, please lah cepat ya. Bentar ya, jadi bentar dong kasih skin ya. Gue bakal pause dulu, nanti kita ketemu lagi pas selesai download ya guys, oke? Oke, sudah kelar download ya guys. Saya bakal tap to start. Kita lihat seperti apa gamenya. Oke, apakah bakal nge-lag? Oke, slot into low elevation. Oh, ini kayaknya kayak game zaman dulu ya. Kayaknya gue pernah main deh di warnet dulu ya. Oke. Okay. Ada banyak ini guys, tips-tipsnya tapi gue gak baca-bacain ya. Oke, okay, oke, okay, ada oke. Okay. Oke, okay, di sini ini UI-nya nih. Welcome to Flying Island Golf Club, a paradise where only the finest golfers, golfers gather. Oke. Okay. Kita bakal dikasih tutorial dulu pasti kan. Kita bakal ke training range guys. Kita bakal ada auto hit cow, ya Allah, di sini ada auto hit, ada auto put, wah nggak seru nih. Kok ada auto ya, bener sini berarti ini game casual ya, nggak kayak Birdie Crush guys. Birdie Crush gamenya tuh nggak ada auto gini guys, bener-bener kita ini bener-bener kita mikir sendiri sepanjang apa kita ini guys. Oke, di sini ada Mchako, oke, okay. Ini instructor. Oke, okay. Okay, kita bakal kasih tutorial Mchako guys. Oke, okay, lucu, yuluh. Ini karakter imut ya. Pull back the blue circle to aim for the target and the flick to take your shot. Oke, okay. Okay, kita close. Oke, okay, kita suruh, sekarang kita tarik ini yang tombol biru ini ke belakang. Oke, okay. Oke, okay, kita oke. Okay. Kita bakal oke. Okay. Oh, kita harus pas nih, guys. Anjay. Bego. Oh. Oh, gitu. Wih, seru sih. Di mana ini? Great shoot. Oh, cuman ini doang ya, enggak diliatin.
Oke. Oke. Oh, karena 70%. Oke, karena 70%, guys. Pullback 100%. Oke, oh, kita harus 100%. Ngapain 7%, cok? Hop! Mantap. Berhasil, guys. Oke, lagi. Hop! Dikit lagi. Tengah, guys. Wih, mantap, cok. Wih, seru nih. Oke, beda. Beda lebih keras, guys. Tapi ini lebih mekanik mainnya. Aduh, untung aja. Mainnya lebih mekanik, guys. Oke, sekarang. Oke. Fly track aiming for the white... Oh, gimana caranya, cok? Aduh, harus banget tengah-tengah, cok. Ini gimana caranya, anjay? Foot. Good. Wih, pas. Wih. Itu gue nggak hoki kan, emang gue jago kan. Aduh, kurang, guys. Oke. Up, aduh, dikit lagi ya. Tapi great shoot. Oke, oh udah. Oke, end training aja lah, pokoknya gitu ya. Oke, oh gitu cara mainnya, guys. Jadi ya mekanik ya. Kayak gue bakal ini auto hitnya ntar. Sebenarnya sih auto hit juga gimana ya? Mendingan main sih. Kalau lu mau seru main game ya jangan auto ya. Tapi terlalu sih. Oke, kan tutorial ho enjoy golf together. Kita bakal lihat seperti apa gameplay aslinya, guys ya. Oke. Oke. Oh ini hey from the team area. Oke. Oh ini ya, oh ini. Makanya ini kan nih, kita bakal masukin ke sini, guys, ke lubangnya, guys. Oke. Okay. Tap the upper area. Oke. Okay. Oh, di sini kita bisa pilih. Oke. Okay. Oke, okay, kita pilih di sini berarti. Oh. Ini sini. Oke, okay, di sini berarti ya. Oke. Okay. Oh, di situ, guys, kita pilihnya, guys. Oh, jadi kita kalau memilih kalian klik dulu ya arahnya di mana. Oke, okay, ngerti kok. Oke. Okay. Hop. Aduh, cok. Oke. Okay. Oh, agak nge-lag ya. Agak turun frame-nya. Frame drop-nya. Oke. Okay. Oke, okay, ini masih bagus. Oke. Okay. Oke, okay, kita lawan Chako. Okay, kita ngelawan dia, guys. Ih, anjir. Ih, curang gue lawan komputer, cok. Cepetan dia loh, maksudnya lebih panjang dia. Oke. Oke, oh jadi, oke. Bad driver, oke. Now to type of suit. Suit come into type draw and fade. Kalau draw gini, kalau fade gitu. Oke. Kita bakal pilih yang fade sekarang. Dan kita bakal pilih, kita harus ke sini, guys. Aduh, bego. Arahin dulu nih. Ke sini nih, nice. Nah, ke sini. Dah. Oke. Okay. Tuh kalau fade tapi lebih kecilnya, guys. Aduh. Waduh. Oh, ya keluar nih. Mau enggak sih? Nice shoot. Aduh, tapi bukan great shoot, guys. Ini Chako curang nih, nge-cheat dia nih. Oh, dia masih pakai draw shoot si Chako. Woi, curang dia langsung masuk, guys. Oh, enggak. Tadi dia gara-gara kena keluar dulu ya. Oke, mantap. Oke, ini pitch and run. Oke. Oke, okay, kita bat and approach. Oke. Okay. Pit and run is shoot with minor air time and roll or loop. Oke. Okay. Jadi so, kita bisa pilih sebenarnya. Kita pilih ini sih. Oke, okay, kita mau ke sini nih, guys. Pitch and run, pit and run deh. Yang normal aja dulu. Oke. Okay. Oh, aduh, anjay. Wah, susah lu ke tengahnya, Cak. Sumpah susah banget ke tengahnya, Cok. Oke, ini Chako sekarang. Aduh, jangan bilang nanti langsung ini nih, masuk nih. Curang. Aduh, gila kan? Aduh, dia cepat. Dia dekat banget, guys.
Ini deket banget, tinggal cuma 1 meter lagi, cuk. Ini kita Oke. I'm for the cup with a potter. Oke, di distance sebanyak 3,2 meter. Terus ini flatland, jadi datar ini. Terus almost straight. Tap auto hit. Oh ini ada auto hit. Oh, auto hit buat isi doang, guys. Ini ada auto hit. Auto hit aja nggak bisa kah? Anjay. Mana 3,5? Ini nih. Terus. Oh, harus sendiri tetap. Bego, anjay. Up. Wih, slightly strong. Please. Wih. Keren. Wih, mantep. Wih, par. Ya, par berarti sesuai. Kalau bugi itu berarti dia bego, guys. Yang bagus tuh birdie sama eagle. Curang dia. Anjay, gue lawan komputer, cok. Lawan orang dong, sini dong. Ah, gak jelas. Tapi seru sih ya. Oh, ini seru, guys. Ini beda banget kayak birdie crash ya. Jadi maaf yang gue udah meremehin kalian di awal ya. Ternyata kalian beda nih. Game-nya beda, guys, sama birdie crash, guys. Dan ternyata lebih, kata gue sih, lebih seru sih ya. Oh, lebih susah soalnya, guys. Lebih tricky ya, soalnya pas balikinnya itu loh, kalian susah banget ngepasinnya. Beda kayak Birdie Crash, kalau Birdie Crash tinggal tap-tap doang, guys. Jadi, lewat-lewat doang tap. Kalau ini kan kita juga ikut gerak jarinya, jempolnya ikut gerak, guys. Jadi makanya agak ribet. Apa sih? Seru. Oke, kita bakal receive reward. Apakah udah keluar tutorialnya? Oke, dapat reward apakah ini? Dapat reward. What is it? Oke, dapat reward pentungan ya, guys. Tongkat golobnya. Raccoon medium iron. Oke sih, bakal ada tier-tier juga ya kayaknya. Ada koin. Ada pass. Ada pass juga ya berarti ya. Oke. Udah kelar ya tutorialnya ya. Oke. Kayak seru sih ini game. Worth it sih buat kalian download nih. Baru banget rilis juga. Kemarin dan baru buka server sekarang, guys. Hari Rabu. Rilisnya Selasa. Buka server Rabu, guys. Oke, kita bakal dikasih tutorial lagi buat ini, guys. Kita dive. Kita ganti sini. Kita pakai medium iron. Terus. Let upgrade the... kita sekarang upgrade cup. Kita upgrade drivernya. Kita upgrade pakai jadi cup trans itu digunain buat upgrade ya, guys. Kita bakal keluar lagi. Sini kita bisa ini doang. Ada gacha, guys. You can get golf wear from gacha. You can also have change to get a sorry from gacha. Di sini gachanya 10 kali gacha gratis, guys. Di sini rate-nya, aduh nggak usah, nggak usah, langsung kita langsung lihat gacha aja, guys. Udah amat lah, ya ini untung-untungan aja ya. Untungan nih, guys. Kayaknya ada gacha ya, guys. Ini adalah game golf gacha. Tuh jangan bilang nge-lag nih gue. Ini nge-lag berarti emang cukup berat ya, berarti ya rekrutmennya ya. Ini ada rainbow tuh. Bola rainbow tuh. Ke rainbow. Langsung masuk kok. Bagus sih, bagus animasinya ya. Oke, ada rainbow, ada kuning. Dan ini aksesoris, lap strike. Hello golfer, Ada tears, ini tato ya. Let's see what you capable of then. What is it? Baju ya? Enggak. Golf wear ya, baju nih beginner red. Dapat aksesoris lagi. Dapat kacamata, gold eyeglasses. Aksesoris lagi. Dapat topi peacemaker. Dapat aksesoris lagi. Terus dapat kacamata lagi, lagoon glasses. Dapat aksesoris booster Tanuki Band. Ini buat cewek ya. Oke.
Tanggal dapat baju. Oh, kayaknya sih emang setiap karakter bakal dapat baju gitu ya. Oke. Kita bisa change or kita bisa ganti baju, guys. Kita ganti orang di sini, kita bisa ganti baju, guys. Oh, jadi ada di kalau misalnya lihat ya, ada berapa orang tuh. Oke nih, kita ganti base wear-nya. Kita ganti confirm. Gacha kan also contain various item beside golf wear. Oke, ini ada banyak itu karakter, ada 4 karakter, guys. Ada 5 karakter, 4 yang belum, berarti 4 belum kebuka, guys. Oke, sekarang ada home lagi tuh, terakhir lagi kah? Oke, sekarang oke, udah nih, udah kelar kah? Kalau ini ada login bonus, sampai berapa hari nih login ini? Login sekitar 10 hari, di hari ke-10 udah bakal dapet Jewels 15. Jadi, ini ada login bonus juga, release commemoration, bakal dapet gem setiap hari 25 sampai 10 kali, 10 hari guys. Oke, di sini kalian bisa lihat ini UI awalnya ya, di sini ada pass. Di kalian bisa beli pas di sini ya, selalu ya, dari awal selalu ada pas di game-game sekarang. Dan kita harus beli gold pass, guys. Dan sekitar gold pass itu kita bakal lihat tadi harganya ya. Oke, di sini juga ada mission. Oke, di sini kita bisa collect all, ada beginner mission, the daily, ada achievement, the special ya. Di sini juga ada friend kayaknya. Yes. Di sebelah sini ada kado, present box. Bakal dapat karena gue preregistrasi, gue bakal dapat 1000 gem, guys, buat gacha kayaknya ya. Oke, bagus, mantap, terima kasih Neko. Juga ada notice, ada video di gini ya. Oke, terus di sini ada wear. Oh, sini kalian bisa langsung ganti ya. Sini guys, kalian sini ada Arthur, ada Charlotte, ada Liam, ada Coscurol sama Yukimura. Kenapa ceweknya cuma 2 loh, ya Allah. Ceweknya tuh harus 3, cowoknya kebanyakan ceweknya harusnya. Oke, di sini ada tier-tiernya ya. Dari beginner, terus rocky, terus ada bronze, ada silver, ada gold pasti habis ini. Habis itu ada platinum, yakin gue. Kan platinum, habis platinum pasti ada master. Oh, diamond. Oke, habis ini dapat master-master gitu ya. Oke, itu guys ya, ada item shop. Oke, di sini ada ini ya, buat top up gitu ya. Di sini kalian bisa beli pakai ini, guys. Premium GG Walls, tapi kalian harus top up ya. Terus di sini juga ada banyak-banyak ya. Ini berarti game pay to win dong, anjay. Enggak sih ya. Ini juga ada balls, kalian bisa beli bola di sini, seriously. Beli bola, cok. Ada king ball, ada control ball, ada control ball plus, ada win ball, ada win ball plus, ada rain ball. Oh really? Ada pass di sini. Oh, pass harga 80 top up, guys. Jadi kalau mau beli 80 itu harus berapa top up-nya, cok? 80 jewel itu sekitar 100.000, guys. Jadi kalian pass-nya harga 100.000, harga pass-nya. Masih lumayan sih. Masih lumayan murah ya. Oke. Okay. Di sini ada event. Kita bisa lihat event. Belum ada open event sekarang. Tapi ada weekly tournament. Sama. Ini bakal ada event nih. Open championships series, guys. Nanti. Tapi masih coming soon, guys. Oke. Okay, ada klub di sini. Kalau kalian mau join klub-klub sama teman kalian. Kalau kalian punya teman. Oh enggak, bukan. Bego. Ini klub ini ya. Kayaknya klub ini. Community itu bukan ya. Klub ini guys, yang kita pakai gitu guys. Oke, ini ballnya, oh ini ball buat di sini. Oke. Oke, ini ada gacha di sini ya. Tadi gue penasaran sih gacha. Oh, ada gacha karakter juga. Ada gacha karakter. Ada gacha wolf wear. Oke, 2 guys, gacha karakter. Oh, enggak sih, sama ya. Tapi yang ini cuma karakter dia doang, sama yang cewek pink ini. Kok yang ini karakter yang kuning sama yang ini, guys. Oke, ngerti sih ya. Oke. Kayaknya segini dulu ya, first impression dari
Neko Golf Anim Golf. Jadi nama gamenya itu guys ya, Neko Golf Anim Golf guys. Emang nama game kayak gitu guys. Jadi bukan bukan gue ngada-ngada ya, emang nama game gitu nih. Apa nih, gue buka asal aja anjay. Oke, dapet klub runs lagi. Dapet koin. Oke, gak ngerti lah. Oke guys, jadi mungkin segitu ya video first impression dari gue guys. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen guys. Dan karena jangan lupa kalian subscribe saya untuk saya mencapai 500 subscriber guys. 1 subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys, oke? Kalian lihat aja di playstore ada gue guys, namanya Neko Golf Anim Golf. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye. Joy of the first steps of a child.